Arsy Arsya bersama Bunda Ashanti, Ayah Anang Hermansyah dan Kak Azriel betah banget nih obsesi lovers plesiran ke luar negeri. Buktinya setelah puas eksplor negeri Paman Sam Amerika Serikat, Arsy Arsya dan The Hermansyah Family lanjut jalan-jalan ke Meksiko, negara yang menjadi wishlistnya Bunda Ashanti. Dan The Hermansyah Family akan menginap selama 3 hari di kota pantai Cancun. Siap-siap boarding ke Cancun. Perjalanan 2 jam, ternyata dekat. Pengalaman pertama ke Meksiko. Sampai di Cancun, Meksiko. Dan perjalanan hotel mungkin aku atau memang. Sudah sampai di hotel kita, Ibero Star. Sebelahnya kita, nanti kita jalan-jalan deh. Setelah mengisi perut dan istirahat sejenak di hotel, Arsy Arsya dan The Hermansyah Family siap-siap main air di kolam renang dan main ke pantai. Ke kolam renang, udah disiap baju renang. Kalau orang turun dari kamar langsung pakai baju renang. Nah, kalau kita gak pede. Pantai dulu aja, seru-seruan. Ya, ntar lagi aja. Aku mau. Aduh, anak-anak sayang banget gak diajak. Yang fotonya di mana ya? Oh, yang kelihatan ininya tuh yang. Oh, itu lagi banyak rumput lautnya. Padahal cakep ya warnanya. Jalan-jalan ke Cancun ternyata nggak cuma jadi impian Bunda Ashanti, tapi sekaligus untuk menembus janji Ashanti yang gagal ngajak Arsy Arsya liburan naik kapal pesiar Disney Cruise Line, gegara Arsya belum divaksin COVID-19. Drama pun terjadi antara Arsy dan Arsya. Guys, Arsya belum divaksin, jadi nggak bisa naik. Hah? Arsya belum vaksin, nggak bisa naik. Vaksinnya di mana, emang? Dari sini, di Indonesia. Ada lagi masalahnya ya Allah. Ada mami. I'm with you. I'm gonna be with you. But already in check you can go here. Kamu harus sama adeknya, nggak boleh kayak gitu. Wow, adiknya harus tahu. Aku nggak pernah ajarin kayak gitu. Oke, tapi Arsy mau. Masa Arsy gitu sih? Arsy gitu banget kan? Kak Arsy juga mau nyanyi, Sya. Hah? Masa dia nggak tahu apa-apa, mau nyanyi. You can still go to Disney. Arsy, you can go to Disney. No, udah Arsy, if you cannot go, we don't go. Yes, that's what I told you. Ayo kita pulang. Ya, tunggu. Ayo kita pulang. Nah, marah. Jadi guys, peraturan di Amerika tuh 5 tahun udah vaksin. Nah, di Indonesia 5 tahun belum boleh vaksin.